Halo teman-teman, kami sekarang merayakan Natal di Gereja Ratu Pencinta Damai Bogor. Saya ingin bertanya kepada Romo Novan. Kak Desi, halo Romo Novan. Romo, kenapa dari kecil ingin menjadi Romo? Motivasi Romo apa? Oh ya, baik. Saya ingin menjadi Romo sejak kecil karena Romo itu bajunya kayak Batman. Jadi keren sekali kalau pakai baju itu. Lalu Romo dapat itu rotinya yang paling besar. Kan enak kalau paling besar. Kalau yang lain kan kecil-kecil. Nah, itu yang menyemangati Romo. Oh, panggilan kan dari keluarga. Apa pesan Romo kepada kami? Ya, panggilan memang dimulai dari keluarga. Jadi, untuk para orang tua, jangan pernah menghalangi panggilan anak. Dukung anak untuk menanggapi panggilan Tuhan. Dan untuk anak-anak, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari bergabung, terutama di hari Natal ini, kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan, lebih-lebih melayani lebih dekat, menjadi seorang imam, biarawati. Terima kasih Romo. Selamat Natal teman-teman dan sampai jumpa. Siapa yang pagi hari ini bersuka cita? Siapa yang pagi ini sedih hati? Ayo. Siapa yang pagi ini bergembira? Karena apa kira-kira? Karena apa? Angkat tangan, jawab. Ayo. Hari Natal. Selain mengucapkan Natal kepada kalian juga berpesan. Jadilah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang rajin berdoa dan juga mau berbagi ke siapa? Ayo. Ke teman-teman kalian, ke sesama. Siapa yang ingin berbagi? Nah, pagi ini mari kita berbagi kegembiraan bersama Tuhan Yesus dengan teman-teman kita. Setuju? Nah, selamat pagi dan selamat Natal semuanya. Selamat